Is. Kalau acara untuk acara kontrak, katanya udah cebek mas, ke Yesus mas. Typo. Yesus, Yesus. I'm addicted to. Hello. Kalau aku lihat, kikinya mana? Kikinya mana? Hello, hi. Apa? Wow, rame banget ya. Di daerah kalian hujan nggak guys? Di sini Jakarta hujan dari sore. Terus sekarang tuh menyebabkan banjir dan macet. Jadi aku nggak bisa langsung pulang, harus nunggu dulu satu tempat. Lagi di daerah parah. Apa ini? Cipete ya? Farmawati Cipete. 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 Jakarta. Apa tuh kepanjangannya itu? Ci. Cinta. Pe. Perek. Pelarian kayak apa orang cinta? Wah, Bekasi hujan sama berarti ya dari jam 11-an. Wow. Halo Medan. Ya, ternyata masih apa sih Bang Ogi? Aku juga sayang sama kamu, singa tindik bagi. Salam dari Binjai. Aku baru pulang syuting guys dari situ day. Hujan tuh enaknya nonton Netflix, chill. Banjarmasin 2 hari hujan hebat, berapa lokasi banjir. Waduh. Nusa Dua Bali enggak hujan, pengen banget ke Bali. Kanaya, happy birthday Kanaya. Aku gak mau ngucapin kamu happy birthday, sekarang aku tuh maunya ngasih surprise. Tapi kelamaan ya. Jangan lupa malam minggu. Oke, besok kita akan kemana? Banyak cerita. Iya, kamu belum cerita sama aku kelanjutannya. Kalau apa tadi tapi apa kabar buah, hai sayangku. Hayu atuh ketemu lagi. Arjen, kamu masih di Cikarang. Main ke Banjalengka. Wow, Sherina Munafik. Hai Malaysia. Teng. Suka yang di TikTok gini. Teng, teng, teng. Harusnya gini. Mulai jadi gini. Next time roasting siapa? Pokoknya doain aja ada kesempatannya, terus ada panggungnya juga, terus ya nantilah ditunggu ya. Kui itu lampu lapor pak, kamu bawa balik ke rumah ya? Bukan dong. Hai Kalimantan Barat. Oh Adrian di Tebet sekarang, main dong ke rumah aku dong. Bang Pero yang mau kawin. Wah, gosip. Siap Ardian, kamu harus lolos X Factor. Bilang jurinya siapa? Bilang titipan Kiki Saputri. Salam buat Ko Ernest. Siap. Masih pakai behel enggak sih? Enggak. Jadi sebenarnya harusnya masih pakai. Cuma karena kemarin kan September Oktober tuh aku syuting full imperfect series, sedangkan Neti kan nggak pakai behel, jadi dilepas dulu behel, terus aku tuh pakai behel dalam ini ya. Ah, kelihatan nggak gitu buat menjaga, tapi insya Allah minggu depan bakal pasang lagi gitu guys. Ada Abang Bocum, mama kita akan live bareng Bang Bocum. Nah tips diet ini aku belum bisa buka ke publik karena masih dalam proses. Tapi nanti kalau sudah mencapai berat ideal, aku akan kasih tahu apa rahasia sukses dari diet aku. Sekarang udah turun 6-7 kilo. Aku udah gak di Cawang, Beb. Aku tuh kata dokter sih harus aku 1,5 tahun kayak Dede Lesti. Tapi kemarin tuh baru 6 bulan ya, terus harus copot dulu karena syuting imperfect series. Makassar. Makassar. Kenapa galau? Jangan galau. Terima kasih yang sudah support roasting, yang tidak suka diem, yang juga tidak berkenan atau merasa
terlalu menyakitkan atau tidak sopan, minta maaf juga sebelumnya. Tapi memang sebelum roasting itu Kiki sudah komunikasi dengan Pak Anies, juga sudah izin dan beliau sangat bersedia dan juga siap gitu. Aku sih cuma mau pesan aja, kayak sebenarnya aku sedih ngelihat teman-teman pada berantem di kolom komentar atau mungkin juga rame di Twitter atau di akun-akun lain yang nge-up soal roasting Pak Anies, akhirnya jadi malah saling kata-kataan kayak gitu. Padahal sebenarnya karena alhamdulillah kan aku berapa kali deket, bukan deket sih, sok deket banget, tapi berapa kali kerja bareng, terus ketemu, punya kesempatan ketemu sama pejabat-pejabat gitu, dan beliau-beliau ini sangat baik-baik saja di sana gitu, bahkan kayak ketawa bareng, ngobrol bareng, ngomongin negara. Jadi sayang banget kalau kita buang-buang waktu cuman buat berantemin hal itu, yang sebenarnya yang kita pusingin sendiri merekanya baik-baik aja gitu. Kalau menurut aku sih sebaiknya kita ada di posisi tengah-tengah. Kalau emang sekiranya pemimpin kita atau siapapun itu memang memang tidak sesuai dengan janjinya misalnya, atau tidak sesuai dengan perkataannya, ya better nggak apa-apa kita kritik gitu kan, apalagi melalui komedi. Kalau misalnya emang yang dilakukan benar, yang dilakukan adalah hal yang baik buat masyarakat, kita support kayak gitu. Jadi aku pun gak ada tendensi sama sekali ke Pak Anies Baswedan atau ke Bu Susi atau ke Pak Fadlizon. Semuanya aku hormat, aku respect semuanya gitu. Dari mulai Pak Fadlizon, dari mulai Bu Susi dan menteri-menteri, kemudian juga sampai ke menteri Pak Anies, pasti setiap kali abis roasting aku pasti salim. Karena biar bagaimanapun aku sangat menghormati mereka, dan tidak mudah menjadi pemimpin atau pejabat gitu, atau wakil rakyat. Gitu sih guys. Boleh SS gak nih? Apa nih SS sambal setan? Iya lapor Pak, jangan lupa saksikan lapor Pak malam ini, udah kangen sama Drakon. Nonton ya edisi malam ini ya. Hai Kamichi, makasih lo udah nyampe kemarin kadonya, makasih banyak ya, sangat dibutuhkan. Hah, mau di screenshot? Kak, gimana tanggapannya kalau pacaran beda fetis? Pacar kamu fetisnya apa nih? Pacar kamu, oh iya maaf, gue lagi cuman. Sebenarnya ada yang, aduh ini serius nih Cik. Sebenarnya ini fetis yang mana dulu nih? Ada fetis yang penyakit atau yang sebenarnya bukan fetis itu, yang bukan fetis sebenarnya tapi kayak kriteria. Kalau misalnya cowok kamu fetisnya misalnya cewek yang gemuk, sedangkan kamunya kurus. Nah, tapi sejauh mana dia bisa kompromi dan tidak kompromi hal itu. Gitu. Kalau ternyata karena kamu kurus dan dia suka sama yang gemuk, terus dia jadi nggak suka sama penampilan kamu, nggak bisa terima kamu, ya berarti dia udah akut banget, dia emang harus cari cewek yang gemuk atau kamu yang gemukin badan. Atau kalau dia masih mau pakai kamu, ya pakai kamu. Gak bercanda ya, ini cuma hiburan aja ya. Wah, ada yang ngasih pakai dari Sokif Temur, anjay. Imperfect 2. Imperfect 2 itu insya Allah Imperfect seri season 2 yang tayang di WTV akan dikejar Desember ini. Tapi kalau misalnya emang Desember gak kelar, mungkin Januari ya, ditungguin aja, oke okay? Bener gak tangannya dingin? Betul. Dari awal merosting siapapun pasti tangan aku dingin, karena kan aku gak tahu ini jokesnya works atau enggak, beliau akan terhibur atau enggak, diterima atau enggak. Jadi tetap deg-degan. Ini tangan manajer aku ya guys, jadi kita bisa pulang kerja bareng gitu. Ibu Susi, nanti kita malam tahun baruan bareng. Neti, gitu disuruh sama, wah disuruh.
Terima kasih yang sudah support, ngefans, yang tahu kalau itu cuma komedi, yang nggak marah-marah. Jadi kita juga bisa lihat bahwa Pak Anies sosok yang sangat humble dan kayak beliau legowo dan gak baperan. Makanya selalu aku bilang bahwa wakil rakyat pasti tahu dan mau mendengar suara rakyat. Itu yang paling the best. Hai Malaysia. Serius putus, Ki? Iya, kita sudah putus, betul. Ya, aku jomblo, mau kenalan. Nih, manajer aku jomblo. Ada yang mau kenal sama manajer aku? Bukan cuma manajer aku, asisten aku juga jomblo nih. Sebelah, kerudung nggak? Hai. Jomblo masih perawan dari Garut. Emang itu enggak? Katanya. Aku kan udah. Udah nikah. Udah nikah. Kasiri. Si Bang Arul aja ke. Abang Jeffrey Nicole. Wah, ini harus kita live bareng sih. Kokil sih ini. Parah. Ya guys, iyalah dia sudah merasakan kekenyalan pipiku kan, Jeffrey Nicole. Wah parah, di decline. Oke fine, kamu sudah menemukan Tiara Andini kan, Jeffrey Nicole. Kamu menendang aku sekarang. Wah katanya aku suruh kawinin asisten sama manajer. Enggak dong, enggak gitu konsepnya. Hei, mandinya setahun sekali. Iya, parah. Fisik lu ya. Aku lagi di syuting, lekas syuting. Kamu lagi sama Tiara ya. Sukses ya buat filmnya. Ditunggu banget, udah kangen banget nonton Bang Jeffrey Nicole di bioskop. Apalagi sama Tiara. Gak sabar, pengen nunggu aksinya gimana kalian beradegan. Salam buat Tiara. Tanyain Tiara dong, masih pacaran beda agama gak? Iya, bacot banget. Terima kasih, halo Medan, aku pengen banget ke Medan. Wah, ada balik papan juga. Siapa sudah dikasih Ri, Kiki? Iya, aku udah dikasih Ri. Aku pokoknya sekarang kalau ditanya orang, aku udah dikasih Ri, aku bilang. Itu harusnya yang main itu aku, tapi karena aku jadwalnya padat banget, jadi harus kembaran aku yang gantiin Tiara. Tapi kalian cocok banget ya Bang Jeffrey sama Tiara, sumpah, asli. Wih, ada dari Hong Kong, mantap. Beneran Neng, udah nikah. Pokoknya mau beneran atau enggak, aku akan bilangnya aku udah nikah Siri. Jadi kalau nanti tiba-tiba aku punya anak, kalian gak kaget. Karena aku udah bilang aku udah nikah Siri dari 2021. Pakainya efek yang pakai ada paris-parisnya. Wih, Padang, aku udah pernah ke Padang, ke rumahnya itu Bung Hatta. Wih, Sulawesi Tengah, Palu. Hai Karin, Vincentia, Karin adalah salah satu murid aku yang aku ajar di International School di Lilin Bangsa Intercultural School. Sudah menjadi chef hebat sekarang. Kiki putus kok bisa tetap jadi manajernya? Lo. Yang penting kan putusnya putus hubung. Putus hubungan. Putus kerjaan mah enggak. Baik-baik aja. Pok agak dapat undangan, Neng. Ya namanya ini kasiri mah kagak ngundang-undang, Pok. Diem-diem aja kalau dikasiri mah. Halo. Ada Om Baik nih, ada Om Wahyu Baik. Om Wahyu penyelamat uangku. Hai Kiwi Lovers, jangan lupa saksikan malam ini ya, lapor Pak ya. Roasting Denny Cagur, udah pernah dulu di Dahsyat. Yang lain dong, yang lebih menantang gitu loh. Salam dari Garut nih, ini Airina nih ya, ini asisten aku nih yang jomblo dan masih perawan nih. Udah cerai. Pantun dong, minta pantun. Jalan-jalan pakai sepatu.
lantai kotor harus dipelin. Eh penonton, ini kan malam Sabtu, jangan lupa dong aku diapelin. Yeah. Bisa gue mah, apalagi nyuruh gue apalagi. Bengkulu belum. Ini manajer aku di samping tuh. Hai manajer. Manajer dari Pakistan. Roasting man. Nantilah aku bahas di special show aku. Mana belum ada? Gak ada. Roasting aku dong. Manajernya udah punya pacar lagi kak, belum, dia belum bisa move on dari aku guys. Duh, gatel mulut ini. Gak lah, akuin aja lah, aku tuh emang terbaik. Mana sih belum masuk, tinggi badan aku cuma 145 cm. Jadi gak nyampe 1,5 meter ya. Mi Papua Barat, Taiwan. Roasting Bang Ariel, iya nih pengen banget nih. Roasting Pak Jokowi, yap. Bang Denny no, Gipil, lu masih utang sate ayam sama gue. Bang Denny udah gak boleh manggil Mas Agus Gipil lagi, soalnya dia udah gak Gipil, Gipilnya udah dicabut sama dokter gigi. Kasih liat dong, giginya mana? Kasih liat giginya. Gak mau ngomong. Aku bela udah, maksudnya belum dicopot tapi belum selesai harusnya. Nanti aku pasang lagi. Ih, punya gak masuk kamu, aku blok kali. Halo cebong, kakak. Basi, gak keren lo. 2021 masih cebong, kampret. Alay. Giveaway udah kan kemarin, giveaway mulu, ah gue bangkrut dong. Ntar lagi ya. Mana gak ada dari kamu? Wah, parah. Yeah. Halo Palembang. Halo Jogja. Kayaknya emang pernah salah transfer uang ratusan juta. Udah selesai itu, gak usah dibahas lagi ya. Menang kemarin 10 orang, jadi udah kan di instastory yang menang. Bukan makan bolu, loh bahasanya bolu banget, bolu. Agak kurangnya dikit cake begitu loh. Yaelah. Ke Manila. Ih, pengen banget aku ya. Aku gak punya pacar sekarang. Aku tuh pengennya ta'aruf aja langsung nikah gitu loh. Gitu. Mantan aku tuh kayak masih gak terima gitu. Kayak aku harus jaga perasaan dia sih. Oh iya, Ica nikah Desember. Sharing ki cara bikin materi roast yang baik dan tajam. Ya pasti harus observasi. Harus kita harus cari tahu fakta-fakta atau berita-berita yang lagi melekat viral dan juga hangat. Bisa dikecilin gak? Tolong ya. Nah, itu kayak sesuatu yang relatable, yang ketika kita bahas itu orang tahu gitu. Habis observasi, kita cari data sebanyak-banyaknya, terus kita olah jadi materi yang ada unsur komedinya. Nah, dari pengolahan itu enggak semua materi yang kita observasi bisa dipakai. Bisa pertama udah terlalu basi materinya, atau yang kedua bisa juga terlalu menyakitkan, atau yang ketiga bisa jadi hoax gitu-gitu. Ayo kami sih besok minggu dong ajak Jevi, kita nongkrong, kita live sih. Iya kemarin tuh ketemu Alfi padahal pas lagi shoot, tapi lupa nge-vlog. Masih jadi pelaku pria tampan, masih dong.
kok saya nonton live Kiki mau nanya apa ya saya? Lah mana gue tahu lu mau nanya apaan? Mau gue. Pada dapat teguran nggak selama roasting pejabat? Teguran dari orang langsung nggak ada sih. Paling teguran dari fans dan pendukung. Undang Nikita Mirzani, undang kemana? Kalau lapor Pak udah pernah. Kan Niki pernah main. Iya, aku lagi sakit tinggi. Kan. Jam 9 nih. Masih macet. Ya, cuma nggak pulang-pulang. Yang perfect tungguin Desember atau Januari ya. Berat badan aku sekarang 46 kilo. Diego di mana Diego? Aku udah jawab sayang dari season 2 itu insya Allah Desember. Kalau nggak pengen lama Januari. Abis observasi, open mic itu di target operasi. Bisa. Kak Madura, saya Nabila. Loh, saya siapa? Imperfect series. Amin, terima udah, kasih. Ya, thank you. Rosti Nikita Mirzani, Kak. Oh. Ya, nanti ya. Kak, kok kurkaga nih masih? Masih gemblar badan aku. Gue ada terobos juga, capek 3 jam ganti terus sendiri. Iya, di mana sih, Go? Pakai sepatu di rumah Alin. Malam Jumat jagain lilin. Malam Sabtu mau diapelin sama yang ada aja kamu di PHP-in. Wah. Bagus sekali. Iya, macetnya karena banjir juga ya. Jadi makin kacau. Wow, Bali Nusa Penida. Aduh, pengen banget ke Bali, sumpah. Gagal terus, tapi insya Allah Desember insya Allah ya. Insya Allah. Dia nanti aku akan kasih tahu di waktu yang tepat. Ketika sudah berhasil menuju berat badan yang aku inginkan itu 44 kilo. Ya. Kak, please filter aja ganti. Emang kenapa sih katanya goyang-goyang ya? Ya gimana dong guys, aku izin pamit ya, mau pulang ke rumah di Jatiwaringin. Dadah, assalamualaikum, I love you. Kelombok kak, iya Kelombok, udah pernah tuh Kelombok ya. Dadah. Tanjung Duren di mana-mana tutup luak tuh kali samping sudut satu. Waduh. Oke guys, bye.